tak abaikan. Sebab saya tahu puluhan dibuat tu bukan kerana saya dengan pasangan saya, bukan kerana nilai tuntutan hukum hakam yang sebenarnya. Sebab hukum hakam khilaf, ada pandangan ni, ada pandangan ni. Tetapi tuduhan itu meletakkan satu pandangan saja, tidak menolak pandangan yang lain. Ternyata tuduhan itu pada saya ada nilai-nilai perseteruan antara pihak antara lain. Jadi kami jadi mangsa diheret dalam persetuan itu, persetuan mereka. Jadi tak ada masalah. Sebab insyaAllah akan tahu. Dan hanya satu dua saja suara yang begitu. Tapi suara yang lain sangat jelas tidak menerima pandangan itu. Bukan sekadar bukan sahaja orang biasa netizen, tapi malah orang setaraf ataupun lebih keilmuan daripada orang yang maktulah itu pun sudah menjadi yang baik. Jadi saya abaikanlah orang itu. Like, follow, comment, share untuk video menarik yang seterusnya.